Asfar dan Beta ini. Siap. Silakan. Ya, silakan, silakan. Ini dari Kalimantan ini. Oke. Okay. Ada suaranya tetap. Apa-apa, bagus, bagus. Ya. Oke, okay, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyambungi siapa yang lebih duluan. Ternyata yang kemarin itu ada postingan. Yang dari Bone ternyata nama aslinya bukan dari Marwa. Dia sengi Iben Rigau Damarua, Damarua, bukan Daeng, tapi tetap. Nah, postingan itu sudah ada 3 hari, kemudian menghilang, dihapus oleh yang publikasi. Nah, bisa kita menyimpulkan di sini, ternyata itu Daeng Marwa cuma apa ya, fiktif, alias tidak ada benarnya, bukan Daeng Marwa. Yang kedua, ada yang meyakini bahwa Raja Talok kedua, karena Samarluka bernama Daeng Marewa, lebih duluan daripada Raja Goa ke-9, tapi tidak. Nah, yang ketiga, terkhusus di Bajeng ini, nah ada tuh ya, nampak batang dasar, misalnya tahu apa, Daengang. Istilahnya, baru lahir sudah ada nama Daeng. Contohnya saya ini, baru lahir kira-kira 1 minggu sudah ada nama Pak Daeng, Daeng Beta, sudah dikasih. Khusus di Bajeng itu, baik laki-laki atau perempuan, semuanya Pak Daeng, menggunakan Pak Daeng. Paling lambatnya, 3 hari sebelum dia menikah, akad nikah, hari hanya sudah harus, wajib hukumnya. Jadi orang gua khususnya di Bajeng, wajib hukumnya menggunakan Daeng. Mungkin itu aja, Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi poin terakhir dari Daeng Beta ini yang khususnya di Bajeng ini bisa dicontoh ini. Dalam rangka melestarikan. Ya, dalam rangka melestarikan, jadi jangan sembunyikan, justru di Bajeng ini bisa menjadi praktek baik, sehingga kemudian bisa dijamin bahwa di Bajeng ini Pak Daengan akan tetap lestari karena itu sudah menjadi kewajiban, ya, beda dengan beberapa kasus di tempat lain bahwa itu tidak pakai Daeng juga tidak apa-apa, walaupun sebenarnya secara adat itu mereka memiliki ya nasab ke situ. Oke, yang ya, tapi tidak ada yang mau aku ini tambahin lagi sedikit. Ya, lanjut. Nah, di Bajeng sendiri itu kalau tidak menggunakan Pak Daeng, nah kan ini Pak Tatuwai,
Kalau di bedeng pun ada areng kalena ni sabu harus ki ada pendengarnya, tapi. Oke. Jadi ya berarti itu sudah hidup di masyarakat ya. Jadi ini saya kira bisa jadi contoh bahwa ini tetap dihidupkan di masyarakat kita agar penggunaan daeng ini itu tetap lestari karena terproteksi oleh keseharian kita di masyarakat. Ini poin-poin yang terakhir ya yang saya komentari. Untuk yang pertama saya kira bisa ditanggapi tuh. Tadi sebenarnya sudah ada relevansinya sih kalau kalau yang dikatakan siapa yang duluan, saya kira tadi sudah terjawab oleh Dempalalo bahwa sebenarnya karaim tumanurum benea pun sebenarnya sudah ada padengannya itu. Cuma memang apa namanya naskah yang menyebutkan itu selama ini tidak digunakan sebagai naskah yang beredar di masyarakat. Yang kita pakai ini kan hanya lontar patrio loang gua yang dirilis oleh pihak kerajaan. Nah, tetapi ada sumber-sumber lain yang telah menyebutkan. Jadi saya kira percakapan untuk kalau misalnya kapan di gua atau di orang Makassar menggunakan daeng, saya kira itu sudah jelas. Sejak Karaeng Tumanurung Benea itu udah pakai dan tentu saja para keturunan beliau baik yang jadi raja maupun yang tidak, ya yes, tentu saja semuanya menggunakan daeng. Termasuk juga para penguasa di Talo kemudian yang juga merupakan keturunan beliau kan. Jadi ada juga ada sumber lain juga di Talo yang sekali lagi yang tidak berasal dari lontar petri luang yang selama ini kita yang tersebar di umum itu bahwa termasuk mulai dari Karen Lorisero itu sudah memiliki Pak Daengan juga Raja Talo yang kedua ya apa namanya Tuni Labur Sirua itu juga sudah pakai Pak Daengan. Bahkan Batara Gua dan seterusnya karena kan itu bawaan dari apa namanya ya dari nasab beliau ya sampai kepada keturunannya terakhir ini ya silakan masih ada yang mau komentar lagi ya jadi Bapak Ibu sekalian yang apa namanya yang meninggalkan room silakan Degajang ya silakan karena percakapan kita ini masih akan berlanjut sekitar 30 menitan ke depan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah cukup, merasa cukup, saya kira terima kasih. Silakan meninggalkan room saja. Oke, okay. Silakan. Degajang, sedikit dulu sebelum berkurang tamu-tamu teman-teman dari luar, bahwa yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mengenal lebih dekat Kerajaan Makassar dalam hal ini, kerajaan gua yang berbasis Makassar, maka ada yang namanya Lontara Patrolen yang sudah dirilis dalam bentuk penafsiran dan ada juga Lontara Bilang. Jadi bisa share screen dulu itu deganya sedikit yang saya mau kasih lihat sampulnya supaya mereka mengenali. Silakan, screennya masih di situ. Tidak, sudah bergeser. Oh, tadi keluar ya. Ya. Ya, oke. Okay. Ya, inilah jika ingin mengenal lebih dekat Makassar, maka inilah Lontara Patruloan dalam penulisannya menggunakan aksara Latin. Oleh karya William P. Cuming. Jadi teman-teman dari Sunda Kelapa, dari berbagai pelosok Nusantara dalam keterkaitan dengan Kerajaan Goa, jika ingin mengenal lebih baik Kerajaan Goa, maka lewat Lontar Patruloang ini yang hanya saja dia dalam bahasa Inggris. Tetapi masih ada redaksi narasinya atau redaksinya dalam bahasa Makassar. Nah, ini. Jadi di sini semua mungkin bisa tinggal langsung di copy baru diterjemahkan. Selain itu ada juga Lontara Bilang. Ah, ini Lontara Bilang. Jadi mungkin bisa disampaikan Pak Degajang kepada teman-teman jika ingin mengenal
periwayatan secara data primer menyangkut sejarah Goa, maka lewat dua sumber utama ini, yakni Lontara Patruloan dan Lontara Bilang. Terus yang ketiga untuk Dembeta, kalau berdasarkan Lontara, saya mau sedikit meluruskan, kalau berdasarkan Lontara Patruloan, maka Samar Liukang bukanlah Raja Talo yang kedua. Ini sekedar intermos only menanggapi dengan hangat. Tapi Karen Tulilabu di Suriwa, sementara Karen Samar Liukang itu ada di periode yang jauh di atasnya. Kalau kita berdasarkan naskah data primer Salatus Saladin di Melayu. Kalau di dalam Lontara Patrioloan dan Lontara Bilang dan Lontara apapun yang ada di Makassar ini belum menyebutkan Samar Liukang. Kecuali ada lontar yang saya belum temukan yang menyebut Karen Samar Liukang. Tapi kalau berdasarkan manuskrip luar, bahkan itu sejaman dengan Hang Tuah di Sumatera. Itu. Saya kira itu saja de pada lo. Jadi saya kembali ulang Dembeta, kembali beriku. Bahwa Samar Liukang itu lebih tua dari Karen Taluk pertama Samar Liukang. Saya kira itu deganya. Saya kembalikan. Iya. Oke, jadi kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan kedua buku yang merekam sejarah perjalanan kerajaan Makassar atau yang disebut dengan Gua Talo, Lontara Patrioloan dan Lontara Bilang, ini sebentar saya akan upload di room chat, kalau bisa di apa namanya, kalau bisa di download silahkan, kalau tidak bisa bisa juga nanti akan saya akan share di grup-grup sejarah ya, seperti di Sunda Kelapa Heritage ya. Baik, sama. Oke. Oke, silakan. Tapi dengan yang masih ada yang mau. Oke, deh. Oke. Pak, iya Pak Guru Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan banggakan seluruh guru-guru dan senior-senior dan orang tua yang saya cintai serta teman-teman yang saya hormati. Mungkin saya menyadur saja dari perkataan dari Daeng Palalo ini, itu mengapa kita dikasih name second atau nama kedua, yaitu budaya kita di orang timur. Tidak sopan kalau dipanggil namanya orang langsung. Kalau kita memanggil namanya orang langsung, nama apa, nama pribadinya atau nama yang apa yang melekat pada dirinya, tidak sopan, dianggap tidak sopan. Sehingga terbitlah atau diberilah Pak Daengang atau nama kedua. Mengapa bisa hari-hari ini ada pergeseran? Yang saya temukan itu adanya gelar bapak atau pak, sehingga daya Pak Daengang itu berubah. Ada juga dengan ibu atau bu, sehingga Pak Daengang itu berubah. Contoh kasus saya juga ini belum ada Pak Daengang, entah kenapa. Atau masalahnya di mana? Dan saya teliti ulang. Terus yang berikutnya ini masukan yang baik juga, karena kemarin saya sudah bertemu dari Takalar, dari Bulukumba. Itu guru-gurunya siap untuk bersatu dengan kami di Makassar untuk menyusun buku. Buku mata pelajaran bahasa Makassar. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan juga muatan materinya. Terima kasih kepada pelaksana. Mungkin itu saja dulu dari saya, Deng Ganyang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Adinda Akbar Amri ya. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, saya sudah upload di chat room tentang dua dokumen data primer kerjaan gua. Satu lontar bilang yang mencatat atau catatan harian kerjaan gua, yang mencatat kejadian penting kerjaan gua mulai dari tahun 1500 sekian sampai dengan 1751. Kemudian kronik gua tarlo itulah yang disebut dengan lontar paturioloang yang merekam profil dari raja-raja gua sampai dengan raja gua ke Sultan Hasanuddin ke-16. Oke. Ini Daim Muji mau menyampaikan sesuatu? Tidak. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi tambahan lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai rekomendasi dari percakapan kita malam hari ini sudah ada dua, sudah ada tiga untuk tetap melestarikan Pak Daengang ini di khususnya di budaya Makassar. Itu yang pertama adalah menghidupkan kembali di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang telah terjadi selama ini di beberapa kawasan. Seperti contoh di Bajeng, kemudian saya kira di daerah Takadar juga banyak komunitas seperti di Sandrobone juga masih seperti itu. Dan harapannya juga di tempat lain ya. Yang kedua adalah dimasukkan ke dalam materi kurikulum pembelajaran ya, khusus bahasa daerah Makassar. Itu bagian dari kurikulum sehingga ini bisa dipelajari di sekolah sejak SD. Kemudian yang ketiga, itu tak kalah pentingnya adalah saya usulkan untuk memasukkan nama Daeng ini di akte kelahiran. Jadi seperti kita sekarang yang hadir di sini ini, begitu ada anak-anak kita lahir atau kemenakan kita lahir, bahkan cucu kita lahir, sebaiknya nama Pak Daengan itu langsung dimasukkan di akte kelahirannya supaya sejak awal jelas. Ya, jangan seperti generasi kita ini, seperti saya sendiri ini kan, nama Pak Daengan itu tidak ada di akte kelahiran kita. Jadi wajar kemudian ketika nama Pak Daengang itu makin hari makin surut, makin tidak populer karena memang tidak ada di dokumen resmi sehingga statusnya pun menjadi nama kedua. Andaikan dia masuk dalam nama lengkap kita, masuk di akte kelahiran, ya otomatis dia akan menjadi nama pertama. Jadi ketika kita masuk sekolah, ya nama kita pasti panjang, seperti contoh saya misalnya kan, tentu saja yang tertulis adalah ya Samsu Daeng Gajang kan begitu. Kalau Salewangang itu kan nama orang tua. Supaya itu melekat. Jadi kalaupun harus ada nama orang tua yang ikut, ya tentu setelah nama padengan kita kan. Jadi misalnya Nasruddin Dasituju bin dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Beberapa hal yang mengkristal dalam percakapan kita ini. Oke, Den Palala silakan. Mau menambahkan? Oke. Sebelum ini menjadi kesimpulan dan menjadi rekomendasi buat bincang-bincang kita pada ini, saya kira perlu kita luruskan mengenai pemberian nama atau pemberian nama Pak Daengang ini kepada anak-anak kita atau generasi kita selanjutnya. Tentang pemberian nama ini kan, kembali lagi ini bahwa ini adalah tradisi. Jadi walaupun itu dimasukkan misalnya dalam akte kelahiran, ya, dia tetap Pak Daengang itu tetap nama kedua. Tidak dibilang dia masuk di dalam akte kelahiran, nah Pak Daengang ini akan menjadi nama pertama. Tidak. Tetap walaupun dia masuk dan tercatat di situ, tetap dia namanya Pak Daengang itu tetap dia adalah nama kedua. Dan ini kembali pemberian gelar Pak Daengang, pemberian gelar nama Daeng kepada seseorang ini adalah merupakan tradisi daripada keluarga-keluarga kita. Ada orang di dalam tradisinya, dalam keluarganya mungkin tidak. Tapi ada orang di dalam, ada satu keluarga, mesti harus memakai Pak Daengang. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa juga kita bilang, kita rekomendasikan semua harus orang memakai itu. Tidak. Tergantung dari tradisi keluarga ini. Ketika orang menganggap bahwasanya ini adalah penting, pasti saya yakin itu akan dipakai oleh mereka. Tapi kalau orang menganggap ini, misalnya, nanti tompi, mau pikawin,
Jadi tidak bisa juga kita bilang ini harus kita jadikan dari awal harus sudah memakai Pak Dagangan, tidak. Saya pikir begitu dengan sebelum menjadi anu, karena ini akan justru ini akan keluar daripada kebiasaan kita, tradisi kita. Ketika kita ketika kita menetapkan bahwa ini harus begini. Seperti itu. Jadi artinya seperti yang terjadi di Bajeng itu, contoh kasus di Bajeng misalnya. Katanya setiap orang wajib untuk wajib memakai mengambil nama Pak Dengan ketika minimal ketika dia mau nikah. Nah, inilah tradisi sebenarnya. Dibilang dia sebelum setelah harus lahir, setelah lahir dia harus mendapatkan Pak Dengan. Saya kira demikian, Degajang. Tapi ya, ya, oke. Ya, ya. Itu memang ya. Ya, jadi itu memang untuk yang memang tradisi ya. Tradisi. Ya. Untuk memang yang keluarga yang tradisi supaya jangan hilang. Iya. Karena di apa namanya? Di mereka-mereka inilah yang kita berharap supaya tradisi itu jangan hilang. Ya, supaya jangan kehilangan jejak nantinya. Supaya apa namanya? Sekali lagi budaya kita ini tetap lestari, tetap hidup. Sesuai dengan tradisi lama. Kenapa kemudian kita menjadikan manuskrip yang bisa terbaca dari masa lalu itu yang kita jadikan sebagai referensi ya, dan kemudian ditambahkan dengan apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, disesuaikan dengan komunitas dari beragam komunitas yang ada. Oke, siapa tadi yang angkat tangan ya? Ada tadi, saya lupa tuh. Sebelum Dem Pelalo tadi ada yang angkat tangan. Oh iya, ini awal ya. Oke. Saya ingin mengangkat dua kasus dengan tentang pemberian Pak Dengan. Ada biasa istilahnya namanya ada setuju diberikan dari orang tuanya. Tetapi sering waktu anak ini sering dipanggil sama kayak tantenya ataupun omnya dengan nama yang istilahnya berbeda, istilahnya dari datunya begitu, tapi namanya berikan Pak Dengan misalnya dan Nojeng toh, tapi keluarganya ini sering memanggil nama datunya yang istilahnya masih lahir karena ada kemiripan, dan itu pun berubah, maksudnya nama yang diberikan dari orang tuanya tidak berlaku, tapi dalam lingkup keluarganya, istilahnya omnya, tantenya, itu yang melekat dalam dirinya. Sama ada kasus juga di Gajang, istilahnya ada nama yang tidak cocok dengan Pak Dengan ini di Gajang. Misalnya dikasih Den Nojeng, ini anak tidak cocok karena berubah namanya gara-gara panas, keseren, sakit, begitu di Gajang. Mohon penjelasannya tentang itu saja dengannya. Ya, ini menarik ini yang hidup di masyarakat ya, dan ada hubungannya dengan dan ini ada hubungannya dengan tradisi kita, dan bukan hanya berlaku pada satu komunitas di wilayah Tanah Makassar ya. Banyak tempat ini terjadi. Saya kira mungkin ada teman-teman lain yang bisa berbagi dengan kasus yang seperti ini. Awalnya waktu dia di akikah, katakanlah begitu ya, dia ya diberikan nama Denggasing. Yeah. Tapi kemudian sakit-sakit ya. Nah, lalu kemudian para orang tua kita berkesimpulan, wah, mungkin namanya terlalu berat. Sehingga dikasihlah nama lain, dan ternyata itu ada bertua juga akhirnya kan, dan itulah nama yang diberikan, kemudian itulah yang dijadikan sebagai nama yang akan yang dibawa. Ya, akan dibawa. Yang dibawa terus sampai dewasa. Nah, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman kejadian-kejadian di lingkungan masing-masing yang seperti ini? Ada. Ya, silakan. Halo, siapa tadi? Ya, dengan dalih bahwa dia diobati dari sakit-sakitnya kan, biasa begitu. Artinya ini di samping tradisi juga ada hubungannya dengan tadi itu, dengan pengharapan ya, pengharapan atau doa dan seterusnya. Betul. Ya. Oke, Dempalalo, silakan.
Ya, kalau tidak ada yang mau menanggapi, saya tambahkan. Mungkin saya sudah terlalu banyak bicara ini, tapi saya kira ini penting juga untuk menjawab ini. Menyangkut, memang ada seperti itu. Dan kembali lagi, namanya Pak Dengang ini tadi sempat saya sampaikan bahwa selain daripada dia merupakan apa namanya, kelas kehormatan atau orang ini, Pak Dengang itu sebenarnya nama atau lambang kebesaran daripada nama kebesaran daripada seseorang. Ini juga yang penting untuk kita, yang penting juga untuk kita garis bawahi, bahwasanya nama ini adalah kebesaran daripada individu-individu itu. Makanya kita menghargai, kita panggil itu, dia memakai nama itu karena itu adalah merupakan pertanda kebesarannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga itu terkait tadi, sebenarnya karena sudah diberi oleh orang tuanya, tapi karena ada namanya leluhurnya lebih cocok kepada dia, makanya itu bisa jadi ada sesuatu yang di luar daripada apa namanya pikirannya. Tapi sebenarnya itu banyak kasus seperti itu masih ada hubungan dengan leluhur, para leluhur. Makanya mungkin ya karena itu tadi, karena leluhur ini orang tua kita tidak mau, artinya ini namanya masih tetap ingin dikenang. Bagus, sudah yang melekat, dan ini yang dipakai untuk isi ini misalnya, untuk si anak ini. Saya kira begitu ya, Kajang. Ya, oke. Oke, jadi ini semakin bertambah lagi wawasan dan pencerahan di antara kita semua dalam hal Daeng ini. Kemudian bila ada yang masih mau memberikan sesuatu, silakan. Saya masih persilakan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini. Ya mungkin sekitar 10 menit ke depan ya. Tadi Pak Samsul Bahri ya? Samsul Bahri, ya. Silakan Pak Samsul Bahri. Demoji Samsul Bahri setelahnya. Darwis, ya. Pak Samsul Bahri, silakan. Halo Pak Samsul. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Samsul Bahri. Saya kira saya dari Balai Arkeologi Surabaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira memang nama Daeng ini di Makassar itu sangat populer. Cuma kalau yang setahu saya itu sebenarnya dalam struktur sosial masyarakat Makassar itu Daeng masuk golongan lapis kedua. Di Makassar itu penduduknya sudah multikultur, sehingga hampir semua orang-orang Makassar itu disapa Daeng, untuk menghargai seseorang itu disapa Daeng, seperti Dembeca. Sebenarnya kan ada namanya, cuma karena persoalan mau menghargai orang, dipakailah itu nama Daeng. Sama kalau di Bugis sebenarnya yang lazim itu Andi, panggil Andi, Daeng itu suatu penghargaan terhadap seseorang. Padahal itu sebenarnya lapisan sosial di masyarakat Makassar, Pak. Saya kira itu untuk sementara, Pak. Makasih. Ya, makasih Pak Samsul Bahri dari Balai Arkeologi. Tapi Pak Samsul Bahri, bisa share nomor handphone tak? Baru kita ini, karena saya kira Balai Arkeologi Sumsel ini sangat penting kita bermitra dengan Makassar City Heritage. Oh iya, saya share Pak. Iya. Di chat aja Pak, supaya kedepannya kita sama-sama mau bisa bermitra. Kemudian juga dengan Balai Perlindungan Cagar Budaya. Siap. Kita akan sama-sama.
menyemarakkan dan memperkaya dari Makassar City Heritage ini, karena ini adalah media kita bersama untuk melakukan edukasi kepada generasi muda kita. Termasuk salah satu yang kita perbincangkan pada malam hari ini adalah Daeng, dan kenapa kemudian Makassar itu menjadi, kota Makassar itu juga mendapat gelar sebagai kota Daeng. Seperti yang disampaikan tadi Pak Satul Bahri barusan ini. Semua orang di kota Makassar sekarang itu pasti dipanggil Daeng. Ya, itu saya kira langsung tadi ada jawabannya juga, bahwa itu adalah bentuk penghargaan kita sesama warga kota ataupun sesama manusia biasa ketika bergaul ya. Jadi itu adalah standar etika yang kita anut bersama-sama saat ini. Abi, Pak Samsul, dicat aja Pak, dicat aja. Siap. Oke, ada komentar untuk menyambung dari apa yang disampaikan Pak Samsul Bahri? Sedikit Pak. Tengok yang. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dari, siap. Sumpah saran sedikit. Kalau kita ingin melestarikan Pak Daengan sebagai gelar, entah itu penghargaan atau pemansawanan, maka yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita adalah menanamkan kebanggaan terhadap budaya kita. Ya, salah satu antara pada itu sendiri. Dan yang kedua, mungkin ini yang sangat penting, aksara Makassar atau Lontara, saya meminjam istilahnya Pak Muhlis Manta Sekda Goa. Dia pun kalau dilihat dari bentuk ya, dia merupakan garis lurus, tidak ada garis bengkok. Artinya apa? Di sini ada karakter. Halo Pak, dari si Ita hilang. Pasang dulu tengok ini. Ini pasang dulu nya. Ya Pak Daris. Pasang dulu. Ya Pak Samsul, sudah ada, saya chat langsung ke kita ya nomor itu. Nggak. Nanti saya kirimkan kita. Nggak mau tercat ini. Nggak apa-apa, ini ya ada langsung saya kirimkan gitu, direct message. Di situ aja kita balas. Siap Pak. Iya, Pak. Tadi sudah terputus tadi. Ya terputus tadi Pak. Ah. Saya kembali ke. Oke, lanjut. Penulisan Lontara Makassar itu kalau dilihat teknis penulisannya ada tebal tipis. Penulisannya itu ke atas ditebal, ke bawah tipis. Itu artinya apa? Bahwa Makassar itu lebih semangat yang di Sulawesi khususnya, itu tidak ada pernah terjadi pertumpahan darah ketika terjadi. Itu juga pengaruh dari Lontara itu. Misalnya ada dua orang bersaudara, putra mahkota. Halo Pak Daris. Bisa jadi raja itu mencari satu tempat yang dia bisa membuka kampung. Jelas soalnya Pak. Tadi terputus. Ya, saya ulangi. Saya kembali ulangi Pak, masalah penulisan itu ada tebal tipis. Iya, betul. Oke. Okay. Ke atas itu tebal, ke bawah tipis. Artinya bahwa Makassar itu keinginannya untuk maju sangat kuat. Dan kalaupun harus jatuh, harus turun, itu dengan cara yang baik-baik. Nah, kalau dilihat dari sejarah suksesi kerajaan di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, itu tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Semua dengan baik-baik. Misalnya seorang, ada dua orang anak raja, laki-laki, kan tidak mungkin dua-duanya jadi putra mahkota. Ada satu orang yang jadi raja. Tidak bisa jadi raja itu oleh orang tuanya dibekali untuk kerjaan
kerajaan penyangga atau kerajaan panini. Tidak mau. Nah, ini saya kira perlu diuruskan, diterangkan kepada generasi muda kita. Jelas, Pak? Putus-putus, Pak. Iya, tadi sebenarnya masih putus. Baru berada pada Karen Palili. Kalau misalnya ada dua orang bersaudara, tidak lalu kemudian salah satunya jadi raja, satunya di? Difasilitasi oleh orang tuanya untuk mencari perkampungan baru, membuka hutan. Oke, terus-terus. Dari situ tadi terputus. Terus. Itu sebenarnya, Pak. Salah satu kebanggaan kita yang itu budaya kita perlu dibanggakan dari lontara itu. Ada filosofi orang juga orang Makassar di situ bahwa kita itu nggak suka neko-neko. Oke. Ya. Ini saya kira yang perlu ditanamkan ke generasi muda kita. Itu barangkali, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Saya kira kita sudah tangkap esensinya ya, bahwa alhamdulillahnya ini selama ini memang kita telusuri jejaknya, ini tidak pernah ada terjadi pertumbuhan darah ketika terjadi suksesi dalam kerajaan ya, baik di Makassar maupun di Sulawesi Selatan secara umum. Banyak di daerah lain itu memang melalui pertumpahan darah, bahkan perang saudara. Nah, saya kira di Goa Talo kita sudah bisa banyak referensi yang kita bisa baca soal itu ya. Contoh yang paling sering kita jadikan referensi itu adalah terjadi dibentuknya kerajaan Talo ya pada masa Batara Goa dan Karelo Risero. Nah, itu salah satu referensi kita, dan banyak juga di tempat lain banyak yang seperti itu. Ada dua yang potensial tapi kemudian yang satunya mendirikan kerajaan di tempat lain ya. Ya, saya kira itu salah satu warisan yang patut kita warisi, bahwa untuk merebut satu jabatan misalnya dalam posisi politik ya tidak perlulah darah harus ditumpahkan atau kerugian ya harus banyak menimbulkan kerugian yang begitu besar. Saya kira ini juga pesan moral yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Darwis. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Tapi ada yang lagi, tapi ada. Iya, silakan. Silakan. Terkait dengan ada sempat tadi saya dengar mengenai kata Daeng ini, gelar Daeng ini. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa Daeng ini bukan gelar, jadi tidak. Ketika kita mengatakan kenapa ada sampai pandangan seperti ini, bahwasanya Daeng itu adalah golongan kelas 2 di Makassar, sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Kenapa ada pandangan seperti itu? Karena Daeng ini dikatakan gelar, disamakan dengan kerai. Padahal itu dia tidak sama posisinya antara Daeng dengan kerai. Lain anunya, lain labelnya. Beda dalam pelabelannya. Jadi Daeng tidak bisa disamakan dengan kerai. Orang bisa menjadi kerai, pasti dia ada Daengnya. Ini yang perlu dipahami. Ya. Ini yang perlu saya kira garis bawahi bahwasanya tidak bisa orang menjadi bahwa semua karaeng itu pasti Daeng. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya Daeng itu adalah gelar kedua. Kenapa ada pandangan seperti ini? Karena kita kategorikan Daeng ini sebagai gelar. Makanya dari awal saya bilang Daeng itu bukan gelar, tapi adalah tanda penghargaan kepada seseorang. Terah, jadi kepala terah. Dia lebih cocok ketika itu dikatakan sebagai second name, nama kedua, sebagai lambang kebesaran daripada individu-individu yang ada. Misalnya saya mempunyai nama Daeng ini, itulah kebesaran, nama kebesaran saya. Ketika Anda tidak memanggil saya misalnya, ketika saya tidak memanggil seseorang dengan panggilan dengan nama Daengnya, berarti saya tidak menghargai beliau, kan seperti itu kasusnya.
positasnya. Jadi ini seakan memang di dalam banyak tulisan di yang beredar di internet itu berpendapat seperti itu, karena itu mereka para penulis-penulis yang ada itu mengkategorikan bahwa daing itu adalah gelar. Yang sebenarnya gelar itu adalah itu karaing itu. Nah, mengenai daing nama kedua di Bugis, sebenarnya itu bukan ini terkait dengan Bugis ya. Ada orang Bugis juga mempunyai nama kedua itu second name sebenarnya. Tapi bukan daing. Nama kedua bagi orang Bugis itu itulah misalnya Tosandrima. Kaluku misalnya. Itulah nama kedua misalnya Laica. Tuapatunru itulah second name-nya dia orang-orang Bugis. Nah, seperti itu. Jadi tidak makanya saya pikir ini ya saya waktu yang tepat untuk meluruskan bahwa jangan kita teranu dengan tulisan-tulisan yang banyak beredar itu, karena itulah banyak orang, banyak misalnya apa anak-anak para karai juga yang tidak memiliki daeng. Nampak daeng itu satu contoh juga, satu kasus juga kan? Tidak bisa juga. Dan bahwa semua karaing-karaing yang ada, itu pasti daeng. Jadi bagaimana caranya kita kelompokkan? Tidak bisa sama. Karena memang dia bukan gelar. Nah, ini yang dikelompokkan oleh para penulis-penulis yang banyak yang beredar di internet, yang saya lihat ini adalah, ya itu tadi kasusnya. Dia menyamakan antara karaing dengan ini. Karaing dengan daeng. Makanya dikategorikan sebagai gelas kedua. Saya pikir begitu dekanyang. Iya. Jadi saya ikat dengan penjelasan dari Daeng Palalu yang terakhir, saya ikat dengan satu statement bahwa tradisi di kalangan bangsawan Makassar atau tradisi di kalangan golongan karaing di Makassar itu memberikan nama daeng kepada putra putrinya ya atau turunannya itu, jadi tradisi. Jadi bukan label bahwa strata sosial tertinggi adalah karaing, yang kedua adalah daeng, yang ketiga tidak seperti itu. Artinya dia tadi bapak berpendapat lain, saya juga berpendapat lain. Ketika kita melihat struktur sosial orang Makassar, memang daeng itu berada di urutan kedua. Tidak sama karaing dengan daeng, itu tidak sama. Daeng itu karaing itu Pak derajat tertinggi di orang Makassar. Di karaing juga itu cuma banyak ada karaing Matase karena dia asli dari ibu bapak, ada karaing yang kurang masa sama di Bugis. Jadi kalau daeng itu memang derajat kedua. Sebenarnya itu daeng bukan orang sembarang. Artinya tidak sama kalau kita mengatakan bahwa dan beca, itu menghargai tukang beca. Tapi memang bukan gelar, Pak. Bukan gelar. Penobatan orang di status sosial. Sama orang di Bugis. Di Bugis itu kan ada namanya puang, apa itu. Itu penghargaan. Tapi dalam struktur sosial, itu ada namanya Andi, apa itu. Itu orang derajat. Dan itu, Pak, orang kedua. Strata sosial kedua di struktur orang Makassar. Nah, itu yang kami tahu, yang saya tahu sebagai, jujur saya sebagai peneliti yang sering menulis tentang struktur sosial orang-orang Makassar. Jadi bisa juga pendapatnya Bapak itu lain. Karaing dengan daeng bisa disamakan. Kalau kita melihat berbicara masalah derajat. Kalau kita berbicara daeng, itu penghargaan. Itu penghargaan, Pak. Seperti daeng beca. Orang Makassar itu rata-rata dua namanya. Karena mungkin karena putih, umpama Samsul Bari dan Kebuk karena putih. Itu menandakan bahwa menghargai karena dia putih atau diberilah penghargaan dia daeng dan Kebuk.
semua ada. Saya kira itu pendapat saya juga tidak menyalahkan tadi pendapatnya Bapak yang kata itu mungkin tidak benar. Saya kira itu Pak, itu untuk apa namanya ini kita berdebat untuk mencari kebenaran. Pasti. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa Pak Samsul. Ini namanya warung kopi. Jadi semua bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Saya minta Pak Desi Tuju untuk menampilkan menampilkan skema tadi itu dulu dari referensi Lontara. Ya, Dek Gajang, Pak Samsul Bahri. Ya. Berdasarkan tertulis, jadi saya kalau Bapak tadi berpendapat, kemudian kalau saya sebenarnya kurang berani berpendapat kalau saya Pak Samsul, karena saya bukan ahlinya. Saya lebih cenderung apa yang pernah saya baca dan simak, mungkin juga salah satu dari karya Bapak. Kalau Bapak juga adalah seorang penulis, dari apa yang pernah saya baca, bahwa Pak Dengang ini bukan saja nama kedua tanda kebangsawanan mendengar semata, tapi tanda bangsawan mendengar sampai dengan bangsawan tertinggi. Mengapa saya sampai berkata begitu? Tapi bukan gelar. Karena bangsawan tertinggi yang ada di dalam sejarah adalah Iman Lombasi Demat Tawang. Dia adalah bangsawan tertinggi, tapi toh juga menggunakan Pak Dengang. Seharusnya konsekuensinya kalau itu hanya dipakai sebagai bangsawan menengah saja, dia tidak perlu lagi Pak Dengang. Saya juga mengadopsi pendapat dari Dek Gaya, Dek Palalo, bahwa alurnya Pak Dengang ini beda dengan alur kekeringan. Karena kalau kekeringan dia butuh apa yang disebut nasab yang menyertainya, yaitu dimulai juga sebelumnya ada saukang, ada kelompoang, baru ada penguasaan, lalu anak-anaknya memiliki kekeringan. Tetapi untuk seorang yang menghendaki dirinya menggunakan Pak Dengang, dia memiliki jalur ada dua. Dia dari anak kera yang tergradasi menurun merosot, dia punya kekerengan sehingga tidak disebut lagi kereng di suatu wilayah. Tapi dia membaur dalam sebuah masyarakat karena turunnya kadar darah putih atau kekerengan. Kalau orang luar bilang darah biru, maka di Makassar disebut darah putih, cerak kebo. Ini menurun dia punya stamina atau kadar darah putihnya sehingga dia cuma pantas disapa dengan Daeng sebagai nama kedua. Di samping memang ada karaeng yang disebut karaeng karena nipadakiki pekerengan Maria, meskipun dia tidak pernah menjadi atau menengok itu wilayah. Kalau Pak Dengang itu nasabnya baturi pamanakanna atau dari anak beranaknya, entahkah dia dari anak karaeng Goa ataukah dia dari karaeng dalam sebuah wilayah lain. Minimal dia pernah memiliki dedikasi di masa lalu. Itu. Jadi agak rancu kalau diperbandingkan dengan Andi Karaeng. Kalau Andi memang berdasarkan nasab sehingga Anda pakai Andi. Nah, beda dengan Karaeng. Anu depak Dengang. Kabur pun masalah nasabnya, tetapi kode kerasnya kelihatan dari Pak Dengannya yang dia berpakai, karena itu terwariskan. Nah, ini sekedar saling tanggap kita, Pak Samsul, Dek Gajang. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Saya kira tidak masalah ya, kita saling mencerahkan dan apa yang disampaikan ini kan juga hidup di masyarakat, kan begitu. Oleh karena itu ini perlu kita angkat supaya ini
apa namanya, para pemirsa kita itu mendapatkan referensi. Referensi yang banyak sehingga kemudian bisa melihat, mendeteksi, oh seperti ini toh duduk masalahnya. Saya kira tadi itu ada tabel yang menarik tuh, coba ditampilkan yang grafik. Ya ini nih. Ini dalam strata ya, strata katinokang. Kematangan dari darah bangsawan ya yang berlaku di dari masa kerajaan ya. Coba ini diulas lagi sedikit. Ya, jadi Degajang, anak Tino pun sekalipun dari leluhurnya ya, ketika perkawinannya itu merosot dengan mengawini, dicoba lihat di nomor 6, kalau di atas ini dari ibu nomor 6 maksudnya. Ini akibat dia menikah 3 kali dengan orang biasa, maka dia juga menjadi untuk biasa juga meskipun dari leluhur Karentino. Ini saya lihat ini. Dia menjadi tuh merdeka. Kalau saya lihat ini. Nah, ini dia menjadi Pak Denga, tetapi juga masih bangsawan. Tapi yang Karentino juga masih tetap pakai Pak Denga. Yang Tumaradeka, Tumaji juga masih pakai Pak Dengan. Jadi, maka saya istilahkan. Ini Pak Dengan menengah ke atas. Karena dipakai orang menengah ke atas juga. Kelas menengah? Bu, menengah ke atas juga ya. Karena kita lihat Sultan Hasanuddin. Apakah ada yang mengungkiri ketinggian nasabnya? Tapi toh juga pakai Pak Daengang, tapi Pak Samsul. Siap. Adakah Raja Goa yang tidak pakai Pak Daengang? Semua pakai. Karena bukan jalurnya, memang mengukur kekeringannya di situ. Dia hanya mengukur bahwasanya dia orang tubaji-baji sampai dengan Pak Kerengang menjadi karai, dia menggunakan daeng. Andi pun sekarang ini, Pak Samsul, ya. Coba kita teliti. Masih banyak yang tidak tahu leluhurnya. Sama dengan Pak Dengan. Masih ada yang tidak tahu leluhurnya. Karena pencatatan yang tidak dilakukan dari generasi ke generasi. Saya banyak menemukan kasuistik bahwa yang Andi maupun yang Pak Dengan ada yang tidak kenal dia punya 3-4 dengan generasi ke atas. Saya pastikan itu. Lalu bagaimana kita menakar kebangsawanannya? Satu-satunya orang Makassar hanya dia tinggalkan kode keras manakala pencatatan itu tidak panjang lagi. Saya sudah melihat banyak teman-teman mencari nasabnya dari 2 kelompok ini, Pak Dengan maupun Andi. Anda bisa coba, tapi ya, saya kira itu. Ya, jadi saya kira ini sudah jelas ya bahwa kesimpulan kita dari percakapan ini adalah semua karaeng pasti daeng. Ya. Ya toh. Tapi tidak semua daeng adalah karaeng. Dari strata ya, dari strata yang ada ini. Jadi oke, menengah boleh, tapi juga di atas, menengah ke atas. Kira-kira seperti itu. Nah, tabe ini... Dek Gajang, Pak Samsul, tabe ya. ada satu istilahku Pak Samsul itu. Ya. Apa na dari Pak Kati, no pun apa pukangan nanti kena Pak Dengan Tina. Pak Dengan apa na dari Pak, Pak Kati, no nanti Pak jadi Pak Keringam mana Pak pukangan nanti kena Pak Dengan Tina. Tabe. Ya, kita lanjut ini. Tabe, kita mau pura nggak Pak Samsul? Kita mohon maaf lahir dan batin. Siap. Dengan obrolan ini ya. Iya. Jadi bisa sedikit saya. Oke, silakan. Jadi begini, itu derajat kebangsawanan orang hilang itu bisa hilang sampai turunan. Seumpama saya kasih contoh, karaeng kawin dengan karaeng. Itu kalau anaknya itu laki-laki, itu tetap dia menyandang apa namanya anak perempuannya dan anak laki-lakinya, tetap dia itu menyandang karaeng. Yeah.
Tapi kalau anaknya si laki-laki nanti ini anaknya kawin dengan bukan bangsawan, itu sudah mentah itu anunya, Pak. Mentah itu derajat kebangsawanannya. Apalagi kalau anak perempuannya kawin orang dengan orang biasa, hilang sebenarnya itu kebangsawanannya, Pak. Seharusnya hilang. Tetapi kan orang mau membanggakan diri. Jangankan yang begitu, yang bukan saja dari golongan bangsawan mengatakan bang saya Andi, saya ini. Karena mungkin kekuasaan sekarang muncul dengan adanya, mungkin karena apa namanya, ada uangnya, banyak uangnya. Sehingga orang banggakan. Nah itu, tapi kan kita yang mau lihat yang sebenarnya yang ini. Jadi artinya saya bilang, saya mengatakan begini, Pak. Kalau itu turunannya nanti tidak masak lagi, wajar kalau orang tidak panggil karaing lagi. Seumpama anaknya karaing, seumpama ibu bapaknya karaing murni, apa? Karaing murni. Berarti turunannya itu pasti karaing. Tetapi nanti kalau anaknya kawin bukan golongan karaing, dia enggak dikatakan karaing semuanya lagi. Nah, itu artinya saya kita saling menyampai. Saya kira itu yang tertolong menurut saya. Kalau yang tadi bapak bilang itu benar. Iya, tadi Pak. Silakan, Pak. Iya, di skema ini, di skema. Tabe. Ya. Coba Tabe, saya kira betul yang disampaikan Pak Samsul Bahri bahwa inilah yang mereka harus jaga ketika persoalan kawin, karena di situ kadar kebangsawannya turun. Tetapi Pak Samsul Tabe kimaporanga ada prosesnya. Anak Tino kawin dengan anak Tino masih tetap anak Tino, tetapi ketika anak Sipue anak karen Tino kawin dengan anak yang istilahnya Sipue, maka dia lebih turun lagi kadarnya sampai dia mentok. Kayaknya dia tiga kali saja dari neneknya kawin tuh biasa, tuh baji, maka dia sudah sampai tidak bisa lagi disebut tabe karen nyengka, tabe karen gajang, tidak bisa nih, kecuali dia sampai di tabe de gajang. Tidak bisa juga disebut patra gajang. Kalau sudah tiga kali ini kawin orang biasa. Itu maksudnya di sana ini tabel. Iya, iya. Saya kira memang. Ah, ini saya lihat. Pak ya, Pak Samsul. Silakan. Ya. Tekamar Pak Samsul. Cocok barangkali kamu jadi. Itu tadi yang saya maksud itu. Karena artinya kalau dia turun tidak masak, pasti dia tidak masak sebenarnya airnya. Ah, oke. Okay. Lab anu mi, laba mi. Ya betul. Hambar. Artinya kalau dia mau mengatakan dirinya karaing, cuma mau dipuji mungkin menurut saya ini kasarnya. Ya. Itu sudah. Tapi, kalau kita tarik keturunan, Pak semuanya itu tidak bisa hilang sama sekali, karena walaupun saya umpama sudah turunan ketiga, tapi kan nenekku, artinya nenekku di itu bangsawan, pasti orang bilang anak bangsawan Tonjin. Cuma dalam memurnikan sesuatu itu kadang tidak disahkan di orang, Pak. Gitu kan? Kira itu jadi pendapat saya. Kasih, Pak. Iya. Jadi. Tapi dia. Bagaimana? Bagaimana pasal anu? Kan Pak Depan Allah. Ya. Ya, betul. Saya kira yang apa yang kita bincangkan ini. Kan ada Tonji dibilang karaing, ada Tonji dibilang anak karaing. Iya. Apakah anak karaing dengan karaing sama? Tidak sama. Iya. Cucu, ya. Boy. Cucu. Cucu anak karaing ya? Cucu karaing. Cucunya karaing, tapi bukan karaing dia. Iya, betul. Iya. Itu pasti. Cucu. Artinya ini jadi gini, ini pencerahan kita ke publik, kepada generasi muda kita adalah, marilah kita pandai-pandai menempatkan diri. Apakah kita ini yang karaing, ataukah kita anak karaing, atau cucu mama lagi karaing? Sehingga kemudian walaupun duit kita banyak, ya, tetap pandai-pandai menempatkan diri pada proporsi yang tepat. Kira-kira sama, saya kasih contoh lagi. Bugis, Pak. Iya. Jadi orang Bugis sekarang, biar mamanya yang Andi, bapaknya tidak, anaknya dia kasih Andi. Kalau semuanya itu tidak benar. Cucu. Sama yang tadi itu sama. Iya, tidak benar. Tapi kan
siapa mau lawan kau? Siapa mau lawan? Karena ada jalurnya. Tapi ada juga saya mau tanya ini Pak Samsul. Iya. Yeah. Tapi di Andi itu tidak terukur. Ini kalau 3 kali dia kawin-kawin dengan orang biasa, tetap Andi terus laki-laki. Selama bapaknya masih Andi, pasti anaknya Andi, Pak. Itu tidak bisa tidak. Biar dicuci. Begitu. Tetapi kalau ibunya yang Andi, bapaknya tidak, anaknya sebenarnya tidak bisa menyandang itu. Bagaimana Pak Samsul dengan tetangga aku? Ya. Ada tetangga aku, ini 2 orang, 1 Bugis, 1 laki, Makassar. Ya. Ini tetangga aku ini dari laki-laki ke laki-laki dari Tumanurung di Goa. Ya. Tetapi Pak dengan Mami tidak pakai. Cocok ya? Padahal dia memang betul dia Pak dengan Mami kalau berdasarkan aturan Makassar. Kenapa? Karena 3 kali mit lonjo, saya itu biasa ini agak bunting di tanah. Tetapi ada satu, yeah. Ada satu di saudara saya juga di Bugi, di Makassar juga Andi dia pakai. Orang Makassar, Andi. Tapi sama ji, tu biasa tonje terus dia punya mama 3 generasi. Tetap pakai Andi, ini turun di kelasnya. Kalau saya pendapat saya Pak, selama ibunya yang Andi, bapaknya tidak, itu anaknya tidak bisa turun menjadi, tidak bisa dapat gelar Andi itu. Apa tidak bisa memakai kata Andi di dia, tidak bisa pakai Andi, tidak bisa disapa Andi kalau bapaknya. Cuma kan kita tidak bisa larang juga Pak kalau dia bilang. Iya. Ada juga itu. Lagi parah, ada yeah. Juga yang parah Pak Samsul. Yep. Nah pakai Andi kasih kali kutak, saya tanya 5 generasi siapa nenek tak? Nah karena aku lupa. Iya. Jadi kadang orang Makassar. Ada memang yang sering datang Pak. Jujur saya kan baru-baru pindah ke Balan. Artinya dari Pelestarian Nilai Budaya. Itu di sana sering ada orang yang datang mau cari silsilanya. Mau cari silsilahnya di mana posisinya karena mungkin derajatnya mau diangkat Pak ya. Ini ketika dibukakan silsilahnya di kantor itu tidak ada tempatnya di situ. Mati meja. Dibukakan silsilah tidak ada tempatnya tetapi dia selalu mengatakan bahwa saya turunan ini. Nah, sekarang kalau kau mengaku turunan ini, lihat di mana posisimu di silsilah itu. Ini yang bahaya ini, Pak. Oke. Ya. Memang. Iya. Jadi saya suka Pak Samsul ada di sini. Orangnya belak-belakan. Saya iya Pak. Saya orang Raja Seminar. Kalau saya bilang mau katakan Raja Seminar. Saya waktu Himpun Indo baru-baru ini dapat penghargaan 10 aktivitas terbaik di seminar Himpun Indo seluruh Indonesia. Bunga JK. Oke, Pak Lalo. Ya, cuma itu tadi saya mau perjelas bahwa mengenai nama kedua orang Bugis. Ini juga yang banyak saya pikir banyak yang tidak diketahui bahwa orang Bugis juga itu mempunyai bahwa hampir semua orang raja-raja Bugis. Yeah. Penguasa-penguasa Bugis itu mempunyai nama kedua. Saya baru tahu. Cuma larinya selalu mau mengatakan apa selalu mau ke Goa, artinya berkiblat ke Goa bahwasanya harus itu Daeng, tidak ya to Sanrima to apa Tumru to apa. Betul. Apa itu adalah nama kedua second name bagi orang Bugis, bagi para penguasa yang ada di Bugis, walaupun dalam kenyataannya ada juga beberapa itu penguasa yang mempunyai nama Pak Daengang. Nah, kalau dari kasus ini pasti ada. Saya sudah bisa pastikan pasti ada hubungannya dengan Makassar. Ada orang Bugis yang memakai merdeka pasti ada hubungan darah. Jadi kalau di Bugis itu Pak, turunannya itu bangsawan, orang biasa dan Ata. Tapi kan sekarang tidak ada Ata. Jadi itu struktur sosial bangsawan, masyarakat biasa, baru budak. Itu sebenarnya itu 3 susunan. Sebenarnya di Makassar juga begitu. Itu yang tadi saya katakan tadi Pak. Saya berani katakan bangsawan. Sebenarnya orang merdeka sebenarnya itu yang dia
dia pasang di situ Daeng, orang merdeka itu Daeng semuanya. Dia juga tidak di kelas bawah, dia juga tidak berada di kelas atas, karena ada Bang Sawang di atas itu pada Karaeng. Saya kira itu menurut saya, Pak. Itu struktur. Ini saya berbicara bukan penghormatan. Memang di struktur sosial yang kami selalu bahas itu kalau menulis, kalau kita menulis tentang orang Bugis, ya itulah struktur sosialnya, bahwa bangsawan, orang biasa, dan budak. Saya kira itu, Pak. Pertanyaan saya, Pak, untuk kasus ini. Ini ada 5 orang bersaudara, satu yang dianggap yang diangkat sebagai Karaeng ini. Apa berani menjas itu yang keempat adalah maksudnya kedua. Bagaimana Pak? Kedua. Ya, kasusnya seperti maksudnya, itu Pak. Ya. Artinya hasil dari ini tak. Seandainya ini ada lima yeah. orang bersaudara. Cuma satu yang diangkat sebagai Karaeng ini misalnya. Tapi apakah yang 4 orang itu saudaranya bisa dikategorikan sebagai golongan bangsa? Oh, tidak kedua? Bisa, Pak. Dia satu darah. Padahal kan satu je. Tidak bisa, Pak. Kalau 10 bersaudara dari bapaknya Karaeng, pasti yang 10 ini Karaeng semua, Pak. Tidak bisa. Seperti pertama saya 5 bersaudara, bapak Karaeng, saya 5 bersaudara ini pasti saya Karaeng, tidak bisa ada satu yang bukan Karaeng. Saya kira gitu. Jadi gini, kita perjelas dulu kok anunya, referensinya, konsepnya. Tapi. Yeah. Konsepnya kita perjelas, karena yang kita bicarakan ini adalah struktur dalam khasana adat istiadat dan budaya Makassar. Siap. Yeah. Ya kan? Artinya yeah. kalau ditarik lurus ke Bugis, itu saya kira serupa tapi tidak sama. Betul. Gitu. Betul. Jadi tidak bisa di garis lurus bahwa Karaeng di Bugis itu sama dengan apa namanya Apuang atau Arung ya. Saya kira beda. Jadi kita membahas struktur kebangsawanan atau struktur sosial, strata sosial di Makassar. Makassar. Jadi tidak bisa dipukul di garis lurus ke Bugis, tidak bisa. Sebenarnya sama. Karena serupa tapi tidak sama, Pak. Ini ya. Makanya kita pakai referensi Makassar. Ya. Baik. Itu supaya perbincangan kita ini betul-betul saling mencerahkan gitu ya, karena kalau misalnya referensi Makassar yang dibahas lalu kita menggunakan referensi Jawa misalnya, wah itu pasti sedikit agak betul. Jadi kita bahas yang dari Makassar, karena di Makassar kita menggunakan referensi lontara tadi itu kita jadikan sebagai acuan. Halo, ya. Saya kira sudah waktu istirahat Regajang, tapi bagaimana? Saya belum pernah dengar, belum Regajang ini pendapat ahli soal Pak Dengang. Itu juga setelah pendapat kita semua. Adakah referensi yang pernah Pak atau dialog yang pernah Regajang dapatkan? Iya, jadi gini, saya kira kalau referensi yang utuh itu memang belum ada referensi yang betul-betul dijadikan sebagai referensi satu-satunya ya. Karena ini berkembang. Seperti yang kita gunakan selama ini itu berdasarkan apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, lalu kemudian kita cek di manuskrip ya kan, lalu di situ kan ada kesesuaian. Lalu kemudian kita menengok kepada tren yang berkembang di kekinian pasca runtuhnya kerjaan-kerjaan itu ya, yang sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengatur itu semua. Kalau dulu kan teratur karena ada memang kekuasaan untuk mengatur itu. Kalau sekarang ini kan tidak ada, sehingga itu menjadi bola liar di masyarakat kita dan hidup di masyarakat kita saat ini, sampai-sampai kemudian itu tadi sesuai dengan perbincangan kita ini. Yang saat ini yang dominan adalah lebih kepada penghargaan.
Ya, jadi penyapaan Daeng itu di kekinian lebih kepada penghargaan kepada kepada lawan bicara kita siapapun, tanpa melihat lagi apakah dia golongan bangsawan, turunan bangsawan, atau turunan Ata, turunan orang biasa, turunan Tumaradeka, tidak melihat itu lagi. Karena yang hidup di masyarakat kita sekarang adalah lebih kepada penghargaan. Ada buku yang ditulis oleh beliau, Ayahanda Profesor Aminuddin Saleh, tentang Pak Daengang itu dan Karaeng. Tapi beliau tadi sudah menyinggung, substansinya adalah harapan atau doa. Itu tulisan-tulisan. Nah, saya kira itu melengkapi apa yang kita perbincangkan selama ini, sehingga horizon kita menjadi luas. Di samping referensi kita dari Lontara yang kita baca itu, kemudian apa yang hidup di zaman kerajaan masih ada, lalu kemudian di kekinian ya, sampai dengan perkembangan zaman, lalu kemudian di Kota Makassar sendiri bahkan digelari Kota Daeng, karena kita dalam keseharian di Kota Makassar atau di hampir di semua Sulawesi Selatan ini, sekarang ini, siapapun yang kita ajak bicara, kalau kita belum kenal siapa dia, pasti kita sapa dengan Daeng. Pertanyaanku dan gajah. Untuk penghormatan dan sekaligus untuk mempercepat kita akrab dengan yang bersangkutan. Oke. Okay. Itu Daeng. Ya, itu Daeng sebenarnya identik Makassar karena di kekinian baru hanya mereka yang populer masih pakai, atau memang akarnya, basisnya Daeng dan sejak nenek moyang hanya ada di Makassar, terus yang lain ditularkan atau bagaimana? Ya, saya kira tadi dari diskusi kita kan sudah klar ya. Kalau berdasarkan manuskrip yang tertulis, yaitu yang jelas-jelas tegas menuliskan Daeng kan, ya memang jelas. Dari 1510 itu kan jelas yang tertulis di manuskrip ya, Daeng Pamate, Daeng Matanre. Kemudian ada referensi lain juga yang memang belum terpublikasikan secara luas, bahkan Tumanurung Bainea pun sudah memiliki nama Pak Daengang. Cuma memang itu belum tertulis di manuskrip yang selama ini kita baca. Tetapi di beberapa kalangan terbatas itu memiliki itu. Nah, mudah-mudahan tidak lagi dalam waktu yang lama manuskrip itu juga dibuka ke publik. Karena kita juga sudah acak-acak Leiden, kita juga belum menemukan dokumen yang menulis itu. Jika tidak ada pendapat ahli, jika tidak ada manuskrip, tidak ada yang tertulis untuk sementara waktu, adakah pendapat ahli yang pernah berani bicara? Belum. Sejauh ini kita belum menemukan pendapat ahli. Ya, pendapat ahli belum. Kita belum menemukan yang tertulis, tapi kalau sentilan, ungkapan secara lisan, wah itu banyak. Contoh? Jadi banyak sekali ahli-ahli, para profesor kita, sejarawan kita, ketika menyebut Daeng itu refleks referensinya. Wow, itu pasti ada hubungannya dengan itu. Pasti ada hubungannya dengan Makassar itu. Walaupun dia raja di mana-mana, tapi kalau begitu dia ada gelar Daengnya, secara refleks para ahli kita pun di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu refleksnya pasti referensinya ke ada turunan goanya itu, ada keterkaitannya dengan Makassar itu, entahkah itu goa, entahkah itu Jeneponto, entahkah itu Bantai dan seterusnya kan. Adakah yang bisa disajikan? Ayah, horizon kita lebih luas. Ada salah satu contohnya, ada kalau mau disajikan. Bisa. Apakah kita mau sajikan? Ya, saya kira perlu untuk melengkapi wacana ini. Bagaimana Pak Samsul? Siap. Sedikit ada. Ya, sedikit ada dulu. Pak Anu, Edward Polonggomang itu udah meninggal. Tapi mudah-mudahan saya bisa dapat bukunya. Itu semuanya pemberian gelar. Ini cuma pemberian gelar dari dari penjajah. Ini sebenarnya ini cuma ada sesuatu yang mungkin memberi penghargaan orang-orang Sulawesi Selatan ketika dijajah, sehingga diklasifikasi dua. Padahal sebenarnya kan kita tidak berpisah Bugis dan Makassar, tetapi kan kenapa dipisahkan? Jadi ini Pak Andi dan Karaeng ini, Karaeng ini memang pemberian dari orang ini, entah
silsilahnya bagaimana, tapi saya akan lihat nanti kembali setelah ada perbincangan ini di buku tulisan-tulisannya Pak Edward Pelonggoman. Ini mereka tahu betul dia betul-betul orang Sangir, tetapi luar biasa mengenai ke ilmu sejarahnya di Indonesia Selatan. Saya akan cari, mudah-mudahan itu akan saya masih bisa dapat bukunya karena orangnya sudah meninggal dua tahun kemarin, Pak. Kasih Pelonggoman. Oke, silakan Pak Samsul Bahri ya, karena kita sudah terkontak ya, dan ada nomorku itu Pak, tidak mau masuk, tapi ada nomorku yang di sudah di peserta. Iya, sudah. Nanti ini Pak Samsul, jadi sebelum saya lanjut ke pakar tadi itu, jadi kedepannya ini mohon Pak Samsul juga bisa berkolaborasi dengan kita semua inilah. Betul. Untuk mengedukasi generasi muda kita, Pak. Karena mantap. Kalau bukan kita yang mentransformasikan kepada anak-anak muda kita, ini siapa lagi, kan? Jadi mudah-mudahan pada perbincangan kita akan datang tentang perlindungan cagar budaya. Siap. Ya, Pak Samsul Bahri bisa membantu kita untuk. Insya Allah. Saya baru-baru penelitian, baru ikut diklat di Bali tentang cagar budaya. Iya. Pas banget. Alhamdulillah. Kita agendakan nanti untuk sesi berikutnya, karena siap. Supaya heritage kita itu di Makassar, di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum itu bisa tersampaikan kepada generasi pelanjut kita ya. Saya kira kita akan mengutip salah satu pendapat dari ahli bahwa secara refleks banyak ahli-ahli kita di Sulsel itu begitu menyebut nama Daeng, refleksinya pasti mengatakan oh itu dari goa itu atau dari Makassar itu. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau kita bicara Makassar, jangan berfokus pada goa ya, tapi Makassar itu luas. Saya kira di situ aja yang putar cuplikan itu, saya sudah kirim ke sana tuh. Oh iya. Sekalian, karena sudah host ahli nih. Keluarga menengah ke atas ya, bayangan dia kalau di Bone itu Daeng Prof. Nah, tidak sembarang juga dia ada garis di goa. Tadi kedengaran ya tadi? Sudah aman. Ulangi lagi sekali lagi ya. Jadi keluarga menengah ke atas ya. Ada yang dia kalau di Bone itu Daeng Prof. Nah, tidak sembarang juga dia ada garisnya dari goa. Iya. Saya kira itu itu salah satu pendapat ahli di kekinian kita ya. Jadi samping referensi yang kita gunakan adalah referensi dari Lontara, juga pakar kita di Sulawesi Selatan itu juga selalu mereferensikan bahwa bila menggunakan Daeng itu pasti terkait dengan gua dan sekitarnya, kan begitu. Jadi jadi balik lagi bahwa di kekinian kita ini yang hidup sekarang di masyarakat itu memang Daeng yang kita gunakan saat ini, terutama di Kota Makassar ya, karena bergelar juga sudah sebagai Kota Daeng, itu lebih memang kepada penghargaan dalam menyapa lawan bicara kita, siapapun dia, tanpa melihat lagi latar belakang siapa yang kita temani berbicara ya. Apakah itu dari orang luar atau orang yang kita kenal atau orang yang pertama kali kita ketemu, pasti kita sapa dengan Daeng. Nanti setelah itu baru kita kenalan, oh iya, dan seterusnya. Jadi kenapa kemudian Kota Makassar itu kemudian digelari menjadi Kota Daeng ya. Walaupun sebenarnya itu berlaku umum di Sulawesi Selatan hari-hari ini. Karena walaupun kita di daerah manapun, begitu kita ketemu dengan orang lain, orang baru ketemu, pasti sapaannya juga Daeng. Kan begitu. Tapi ini tujuan kita adalah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda kita bahwa Daeng yang kita tahu hari-hari ini itu adalah bagian dari dinamika sosial ya, yang asal usulnya kita sudah paham bersama, mulai dari referensi di Lontar yang terjadi pada zaman dahulu kala sampai dengan hari-hari ini, sehingga kemudian sekali lagi hari-hari ini kita sudah lebih banyak menggunakan Daeng itu pada
pada penghargaan ya, penghargaan kepada lawan bicara kita untuk menyapa beliau dengan rasa hormat atau memuliakan, kira-kira seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada malam hari ini secara resmi, kita masih punya waktu 5 menit. Masih ada kesempatan 2-3 menit untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua sebelum saya akhir ya, secara resmi. Nanti setelah itu kita bincang-bincang lepas. Atau kalau sudah tidak ada, saya persilakan ke Desi 7 saja sebagai pemantik diskusi kita malam ini untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum saya memberikan beberapa hal yang mengkristal pada perbincangan kita kali ini. Silakan Desi 7. Ya, saya kira terima kasih. Pertama yang saya mau sampaikan, terima kasih pada segenap kerabat yang telah meluangkan waktu yang sangat panjang sehingga kita bisa ngumpul untuk mengobrolkan soal Pak Dengang, yang kalau bukan kita maka siapa lagi yang bisa melestarikan adat dan kebiasaan ini. Yang kedua, bahwa Pak Dengang hendaknya generasi muda kita semua, kita patut bangga karena masih ada jejak-jejak adat yang pernah ada dan masih bisa kita pakai sampai hari ini. Jadi saya kembali lagi-lagi menyampaikan bahwa Pak Dengang ini bukan gelar. Dia hanya semata-mata nama kedua, menunjukkan dia orang yang merdeka. Dan juga Pak Dengang ini dipakai tetap oleh mereka bangsawan kelas tinggi seperti Sultan Hasanuddin. Namanya Pak Pokokan, apa yang mau dikakarengan kalau tidak ada Pak Pokokan? Nah itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Terus Dain berbasis nama kedua, dan kita tetap juga harus bisa menghargai Pak Dengang dalam basis sapaan yang mengikuti nama berikutnya sebagai tata cara untuk menghormati sebagai suatu kebiasaan dengan merekatkan Daeng. Yang berikutnya saya mau sampaikan bahwa mereka yang dikekerengan tetap menjaga nasabnya karena Anda adalah monumen hidup. Terlepas dari hirup pikuknya kehidupan ini, bahwasanya kadangkala sudah tidak bisa lagi dibatasi perkawinan antara anak keren dengan tu biasa, tetapi semoga kita berharap masih ada mereka yang tetap dikerengan sebagai monumen hidup. Sudah terlalu banyak yang kita sudah sampaikan dan saya juga sudah sampaikan. Jadi sekira begitu saja Dep Gajang, Dep Palalo terima kasih, Pak Mansur terima kasih, yang lain-lain Karen Bontotanga dan Riujung terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Irfan Karen Lembaya terima kasih sudah ada menemani dengan setia. Saya kira itu Dek Gajah, Pak Samsul, saya kira demikian. Ya, terima kasih kepada Densi 7 dan Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita bincang-bincang ringan, santai di Warkop Makassar City Heritage ini ya. Sebagai penutup dari saya hanya memberikan satu dua pernyataan tentang Pak Dengang ini. Karena ini adalah tradisi dari golongan bangsawan dan karaeng yang kemudian menjalar keluar ke masyarakat umum. Karena itu mari kita pertahankan tradisi ini dengan baik, dengan berbagai cara ya. Tetap menghidupkan di masyarakat. Kemudian saat ini yang monumental di Makassar adalah Kota Daeng. Artinya bahwa kita saling menghargai, saling menghormati dengan siapapun kita bergaul. Karena itu adalah pesan dari Daeng. Dan para pewaris Pak Dengang sendiri
harap dicatat kepada Bapak Ibu sekalian, para pewaris dari sisi adat dan budaya ini, bahwa gelar Daeng yang melekat ke Bapak Ibu sekalian itu adalah kebesaran, kehormatan, kebanggaan dari keluarga besar Bapak Ibu sekalian. Karena itu, marilah kita bertingkah sebagai Daeng yang sesungguhnya. Begitu kita dianggap Daeng, itu bukan hanya sekedar kebanggaan. Tetapi dibalik dari Daeng itu ada tanggung jawab moral yang melekat. Kan? Jangan sampai, artinya apa? Ada tanggung jawab artinya ya sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai, mohon maaf teman-teman dari luar, pakalawaki kan begitu ya, yang menjaga tatanan ini supaya tetap lestari. Berbagai cara ada juga yang diusulkan oleh guru, Pak Guru, tentang pelestariannya melalui materi kurikulum. Saya kira perbincangan kita pada malam hari ini bisa juga dijadikan sebagai inspirasi untuk kurikulum. Nah, oleh karena itu saya tidak banyak lagi menyampaikan pernyataan. Saya ingin tutup perbincangan resmi kita ini dan kemudian kita lanjut dengan bincang-bincang formal dengan puisi Rusdin Tompo. Panggil aku Daeng. Nake Mangkasara. Panggil aku Daeng. Jangan mas, abang, uda atau uti. Daeng menegaskan asal daerahku, Sulawesi Selatan. Harga diriku siri, berani tegak dalam kebenaran. Nuraniku pace, berempati pada sesama sebagai tahu di patah. Kerjaku resok dengan doa pada setiap tetes keringat. Panggil aku Daeng. Jangan akan, bung, beli atau pace. Riwayatku mitos Tumanuru. Kisah awal peradaban manusia di jazirah selatan Sulawesi. Membentang luas dalam tutur para leluhur. Tanah hijau subur para petani. Asal saudagar dengan tangan cekatan. Berniaga bahan kebutuhan. Nenek moyang pelaut ulung menambatkan pinisi hingga mancanegara. Kita rukun karena sipakai. Sipakatau, sipakalau. Mana rondrong linoa, mana rondrong linoa. Kesara utama raeng, tau mangkasara. Akbulo sibatan tonji, acera si tongkat-tongkat tonji. Panggil aku Daeng. Darahku cera Mangkasara, kisahku sejarah kerajaan Goa dan Talo dalam kawasan kejayaannya sejak abad 16. Sosokku Sultan Hasanuddin, Tumenang Lari Balapangkana, ayam jantan dari timur, pria pemberani, penantang kompeni. The Hunches Van Het Hoste. Masalahku selesaikan dengan falsafah tiga ujung. Lidah, kemaluan, dan padi. Sumpahku angkat. Loyalitas pada pemimpin amanah. Loyalitas pada pemimpin amanah. Tak gentar, tak ada keraguan pada pilihan. Tak kunjung ambangun turu, naku ciriki gulingku. Kualeangi talanga na towalia. Kualeangi talanga na towalia. Aku tidak begitu saja memutar kemudi dan tidak begitu saja mengikuti arah angin. Aku lebih memilih tenggelam daripada kembali. Tabe, panggil aku Daeng.
erok ja nikiondai tiaja areng marai identitas kemakassaran sapaan ramah dan setara. Ya, dengan selesainya pembacaan puisi karya Rusdin Tompo yang berjudul Panggil Aku Daeng, maka berakhirlah seluruh rangkaian bincang-bincang santai kita di Warkop Makassar City Heritage. Yang pasti kesimpulan kita adalah, marilah kita saling menyapa Daeng, karena Daeng adalah ramah dan setara bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.